kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur Dom. Kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu hidup untuk memberi. Itu adalah sebuah quotes, adalah sebuah tema yang menurut saya semua orang sepertinya harus punya hati untuk memberi. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini ya. Betul. Kepedulian kita itu bisa berarti buat banyak orang. Benar. Buat kita mungkin sedikit, buat mereka mungkin segalanya. Karena itu kita mau dengar nih, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, siapakah tamu kita yang luar biasa. Mari Pak. Ya, saya Anwar, istri saya satu, anak saya dua, seorang pengusaha. Oke. Satunya lagi. Halo, saya Mulyadi, teman-teman biasa panggil Cem, saya seorang profesional. Luar biasa. Jadi kerja di mana ini? Di sebuah perusahaan apa atau bidang apa? Saya di bidang silinder ya, plastik silinder. Luar biasa nih, muda dan berkarya dan ajaib sekali. Kami dengar bahwa kalian punya satu yayasan atau satu perkumpulan yang memberkati sangat banyak. Bisa cerita sedikit bagaimana ini tercipta, bagaimana pengen memberi, kok bisa sih peduli sama orang lain? Ya, kalau saya pribadi, basically-nya saya dari keluarga yang cukup berantakan. Saya punya papa, usia saya 2 tahun yang sudah ngajar. Lantas mama saya nikah lagi, ya masa lalu yang cukup rumit. Saya juga pernah merasakan bahwa apa itu namanya kekurangan. Makan sehari sekali. Apa itu namanya yang dinamakan makan indomie, kuah dibanyakin, sayurnya sedikit, nasinya buat apa, indominya buat sayurnya gitu, buat sayurnya nasi. Nah, itu di masa-masa saya kecil gitu. Jadi pada saat saya melihat saudara-saudara saya yang hidupnya ya dalam tanda kutip tidak layaknya jadi seorang manusia, seketika hati saya itu tergerak untuk memberkati. Nah, kalau belajar sendiri? Kalau kami itu berawal dari kumpul-kumpul nih Bu. Kumpul-kumpul teman-teman di satu kantor gitu. Nah, terus teman kami salah satunya bilang, waktu itu kita semua lagi pada terpuruk. Semua lagi pada terpuruk. Tapi, gimana ya, ada teman saya satu punya ide, kalau kita itu kalau memberi dalam kelebihan kita itu biasa aja. Tapi kalau kita lagi dalam kekurangan kita, kita kumpul-kumpul yuk, kita bikin, kita punya inisiatif untuk membuat satu panti asuhan yang benar-benar nirlaba ya, nggak ada benefit sama sekali buat kitanya. Jadi ya akhirnya kita kumpul-kumpul, ya dah kita bikin begitu simpel. Wah, ajaib sekali ya. Seringkali orang berpikir kalau sedang terpuruk itu harus cari cara untuk untung, harus cari solusi dan sibuk mengeluh. Tapi ini justru di dalam keterpurukan memutuskan untuk memberi, sesuatu yang berbeda sekali. Benar banget. Nah, dengar-dengar pada waktu itu masa-masa ini ya pandemik, Bapak ini bergerak sangat banyak. Bisa cerita Pak apa saja dan dampaknya bagaimana? Ya, pada saat pandemi kami membentuk sebuah kegerakan, kalau saya rasa ini menyangkut orang banyak ya, satu kegerakan yayasan ya. Jadi namanya kayaknya kurang, takutnya nanti ada keberatan. Iya. Dimana kegerakan itu kita sudah memberkati, kita ikut terlibat dalam membantu pemerintah memvaksin masyarakat. Jadi kita sudah menyalurkan 1 juta vaksin. Wow. Kita bantu di seluruh Indonesia pastinya, seluruh Indonesia, ya. Ah, terutama Jabodetabek. Oh, justru bukan di daerah-daerah yang daerah timur. Daerah juga iya, Semarang, Sumatera, Labuhan Batu. Bukan hanya sekedar itu, kita juga menyediakan ambulan. Mungkin ambulan kita siapkan itu ada sekitar 2-30 ribu unit. Ribu? Enggak, 2-30 unit.
Oh, tiga. Setiap daerah kita taruh dua unit. Oh, begitu. Di daerah. Hmm. Bandung juga kita bergerak. Jadi kontribusi dari kegerakan kami sampai kemarin itu sudah membantu pemerintah memvaksin 1 juta warga. Kita biayain dari narkesnya, lokasinya, acaranya. Maka kita merangsang awal-awal murahnya, kan masyarakat susah diajak untuk vaksin. Jadi kita merangsang mereka untuk mau datang vaksin. Kita kasihlah sembako. Oh, sampai seperti sembako. Itu. Wah, luar biasa sekali. Itu diadakan di mana ya? Terutama kita Jakarta, Bekasi. Hmm. Bekasi cukup banyak. Nah, Jakarta Utara, Selatan, Bandung. Kasih sembako semuanya ya? Sembako semuanya. Supaya mereka berbondong-bondong mau datang buat vaksin. Karena kita kan tahu bahwa untuk memperangin COVID, ya satu-satunya yang mematahkan mata rantainya, yaitu vaksin. Nah, kadang-kadang tuh mereka itu kan dikomporin sama bagi orang-orang yang kurang gitu paham akan virus. Mereka sudah takut-takutin, disuntik ginilah. Nah, kita juga mau kalah kan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya akal yang lebih panjang. Nah, kita akhirnya, kita gempur dengan sembako. Kita siapkan sembako beribu-ribu, jadi satu orang datang divaksin pulang bawa sembako. Wow. Begitu sampai ke rumah, tetangganya ngeliat sembako, mereka ikut datang ke vaksin. Jadi sampai yang 1 juta itu semuanya disediakan sembako atau enggak? Daerah-daerah tertentu yang memang tanda kutip masyarakatnya sudah diintimidasi sama orang-orang yang punya ya mungkin kepentingan atau gimana gitu. Kalau sekarang dengan vaksin anak ini ada mau gebrakan lagi atau tidak? Saat ini untuk vaksin anak kita belum ada kelanjutannya ya. Ternyata kita baru juga terima penghargaan dari Menteri Kesehatan. Luar biasa. Tapi bukan berarti bahwa kita stop sampai di sini. Kita akan terus berkarya tergantung situasi kondisi ke depan. Luar biasa. Apalagi ini Omicron udah mau masuk, kita juga udah siap-siap. Kita udah pelajarin datanya, setelah data terkumpul, keadaan kurang kondusif. Jadi saat itu kami akan terjun ke lapang lagi. Ah, biar setiap apa yang kita buat itu berdampak dan Indonesia aman-aman aja. Amin. Ya, semoga Indonesia makin sejahtera, makin aman, makin damai ya. Nah, bagaimana nih dari pemuda-pemuda dan dari ya dalam tanda kutip orang-orang sibuk pengen bikin panti asuhan. Kenapa idenya panti asuhan? Kenapa enggak misalnya udahlah yang gampang bagi sembako misalnya kan ya. Kalau panti asuhan ini kan panjang dan benar-benar butuh komitmen loh. Jujur pada awalnya tuh kita pertama ya kita pas duduk ngobrol begitu ya yuk kita buat panti asuhan. Pada semangat ya. Terus pas kita cari tahu nih kanan kiri cari tahu aduh ternyata begini loh ya bikin panti asuhan, siap nggak. Sejujurnya memang dari hati kita takut ya, takut aduh gimana nih, karena kita ngomongin ini bukan sifatnya sekali udah selesai. Kalau misalnya ini masa depan anak ya, bantuin misalnya korban bencana sekali udah. Ya betul. Tapi ya memang kita ngobrol lagi. Ini juga enggak, bukan proses satu proses yang langsung set langsung jadi, enggak. Ini juga proses tiba-tiba kita dikenalin sama Rumah Shalom, misalnya ada misalnya mau ngebantuin kita, terus teman-teman salah satunya Pak Anwar gitu kan masuk di tim kita. Kita lebih kuat lagi karena kita memang dari bukan satu, misalnya kita kumpul nih di satu kantor nih, tapi kita punya bisnis yang berbeda-beda. Kita memang teman, tapi teman kita ini punya teman lagi, teman kita ini punya teman lagi. Saya bilang kalau untuk urusan Tuhan, kita jangan khawatir. Kalau memang hati kita udah memutuskan untuk berbuat sesuatu yang long term, ya ayo kita jalanin. Dan benar Bu, prosesnya nggak mudah. Sampai sekarang tuh kita masih struggling. Masih struggling, kita masih berdoa buat supaya
benar-benar apa yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan yang kita mau kita kerjakan. Sebenarnya memang buat panti asuhan, sekolah itu pergumulannya itu panjang ya. Kalau sekali kasih bencana begitu itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Terutama anak-anak ini kan tidak butuh cuma materi. Betul. Anak-anak ini butuh pendampingan. Anak-anak ini butuh kasih. Anak-anak ini butuh bahkan istilahnya diajak jalan-jalan. Itu mungkin buat kita hal yang paling sepele ya. Betul. Tetapi itu kebutuhan mendasar. Nah, saya pernah waktu itu ke panti asuhan, panti asuhan di Bekasi, ngadakan acara ulang tahun, mereka tiup lilin aja nangis. Ya. Cuma sekedar hal yang sangat simpel ya. Ya. Hanya niup apa? Kasih tiup kue, nyanyi selamat ulang tahun bersama, tiup lilin. Mereka nangis, dia bilang, saya enggak pernah ulang tahun pakai kue katanya. Selama hidup mereka, bahkan mereka tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Nah, inilah yang sering kali banyak orang pada waktu memulai buat panti asuhan atau buat sekolah, mereka cuma mikir segi hukum, segi materi ya. Tapi yang susah ini pendampingannya. Betul. Apalagi panti asuhan itu 24 jam. Sekolah masih lumayan loh. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tapi panti asuhan ini 24 jam. Tapi sekali lagi, apalagi dengan pandemik ya, sangat banyak dibutuhkan panti asuhan. Iya. Jadi kami berdoa nih, supaya segera sukses dan kalau bisa tidak di satu tempat, amin, tapi bisa di mana-mana. Tapi jangan lupa nih ya, para eksekutor-eksekutornya ini harus turun juga untuk pastinya mengajak jalan anak-anak, ya, ngajak ngobrol. Ya. Luar biasa, luar biasa. Apakah pada waktu turun di masa-masa pandemik ini, Bapak turun sendiri ke lapangan? Kalau di masa-masa pandemi ini, kebetulan saya bagian bendaharanya, Bu. Okay. Jadi, dana yang kita alokasikan itu juga sangat besar untuk ngurusin, kebetulan kita bergerak secara spontan. Tidak tidak terencana dengan rapi, karena COVID-nya juga dadakan. Iya, kan? Jadi, bam, kita juga main koboi aja gitu. Jadi saya cukup disibukkan dengan pengeluaran yang begitu wow gitu. Sehingga saya sendiri waktu itu saya ingat benar dalam sejarah satu setengah bulan saya di rumah tanpa keluar ke pekarangan. Dan puji Tuhan saya dikasih kesibukan untuk menghadapi COVID bersama dengan pemerintah. Yaitu melalui satu kegerakan yang kami lakukan. Ini maaf nih Pak ya, maaf. Apakah tidak apa ya? Kalau misalnya Bapak tidak turun langsung ke lapangan, tidak ngecek, bagaimana Bapak yakin kalau ini sampai pada sasaran? Karena kan maaf sekali lagi, bukannya mencurigai ya, tapi kenyataan ini kan banyak istilahnya potong memotong dan sunat menyunat lah ya, dan kemudian juga penyelewengan. Nah ini bagaimana menyikapi ini? Nah, kita menyikapi ini kan di lapangan kan kita ada bagian-bagiannya. Jadi ada ketua pelaksana di lapangan, juga kita melibatkan banyak sekali artis-artis seperti Kak Gun, Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, Baka Bain Wong, Wanda Poniman juga terlibat. Sehingga kita ini public figure yang memang mereka public figure yang memang punya hati untuk berbagi, menolong saudara-saudara yang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Ya tentu penyeruan-penyeruan dari oknum ya, pasti ada lah ya. Ya, dikit-dikit asal ya. Sebenarnya kadang-kadang mereka juga mungkin membutuhkan ya, dan kita bisa saling membantu, saling percaya selama dikelola dengan baik dan maksud baik, saya percaya Tuhan juga akan memberkati. Ini kalau boleh tanya lagi, dalam masa lalu nih, balik-balik ke masa lalu ya, seperti tadi Bapak pernah berkata bahwa dari awalnya ini Bapak keluarganya sangat-sangat tidak mampu atau berkekurangan. Terus bagaimana nih sampai bisa sampai posisi hari ini yang bisa memberkati sangat banyak, sampai 1 juta vaksin loh. Kalau saya pribadi ya, kita lahir sebagai orang miskin atau dari keluarga miskin, atau kita lahir sebagai anak yang tidak mau diakui sama orang tua, yaitu
bukan kita nggak bisa milih ya. Iya, betul. Tapi kita bisa memilih kita mau jadi apa nanti. Hmm. Ya seperti saya nggak pungkirin kok bahwa masa muda saya itu seperti seekor serangga ulat. Yang artinya hidup saya itu hanya ya jijik dilihat orang. Nah, ulat itu sesuatu yang tidak enak dilihat kan? Bikin gatel ya. Bikin gatel, merusak kehidupan orang. Tapi suatu saat saya ditangkap sama Tuhan. Dan diproses. Dan saya belajar, saya mau diproses sama Tuhan. Itu satu perjalanan yang cukup panjang dan cukup berat saya lalui. Nah, setelah melewati masa proses tersebut, ya saya keluarnya seperti saat ini. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu kalau kita bahasa apanya kan, diulat, masuk ke pompong, setelah diproses dan tiba waktunya Tuhan, dia akan keluar sebagai kupu-kupu yang enak dilihat dan kemana-mana menyebarkan berkat. Wah, luar biasa. Tapi boleh cerita, orang ini kan pengen tahu nih. Gimana sih caranya dari miskin jadi kaya? Memangnya dapat durian runtuh? Memangnya dapat istilahnya ya, tiba-tiba undian harapan? Ya, memang semua segala sesuatu itu tidak instan. Semua membutuhkan proses dan perjuangan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dia Allah yang kaya, dia pemilik alam semesta ini, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Dulu orang bilang sama saya, mustahil kalau mau punya bisnis tanpa modal. Tapi saat ini saya alami. Ceritanya bagaimana nih? Harus ada kesaksiannya nih jelas. Nah, ceritanya suatu saat saya ini dulu, saya sekarang juga profesional, saya juga bekerja. Nah, saya punya kebiasaan dari setiap income yang saya dapatkan, saya sisihkan 25% buat berbagi. Suatu saat, kok makin hari makin banyak orang-orang di sekeliling saya membutuhkan berkat. Jadi akhirnya saya merasa, ya profesional berapa sih gaji? 50, 100, atau berapa gitu, terbatas. Nah, suatu saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan saya, tolong Tuhan kasih saya satu bisnis, satu pekerjaan, sehingga saya bisa lebih berdampak buat orang di sekitar saya. Dan aneh, sungguh ajaib, ternyata Tuhan yang kita sembah ya Tuhan yang hidup. Seminggu kemudian terjadi, dan terjadinya juga spontan tanpa perencanaan. Saya bertemu dengan salah satu saudara saya dari tujuan sosial, tiba-tiba gift ke bisnis. Terciptalah bisnis yang sekarang saya tekuni. Dan saya mulai bisnis tersebut dengan sebuah niat, mulai aja dulu. Dan dengan sebuah niat, saya mau berbagi, berdampak lebih besar ke orang lain. Yaitu, saya sudah melatih habit saya, 25% dari apa yang saya dapat, saya berbagi ke orang lain. Dan Allah, sungguh Allah yang ajaib dan sempurna. Hari ini omset saya per bulan sudah mencapai puluhan miliar. Dan saya ingat benar, modal saya pertama kali itu 2,6 juta. Wow, 2,6 juta. Bikin akte notaris saya itu 12 juta. Maaf, bakmi gerobak aja itu butuh berapa? Ya, 5 juta minimal. Iya, gerobaknya aja udah 5 juta. Iya, ini 2,6 juta. Juta, bukan miliar. Dan saat ini omset saya sudah puluhan miliar. Kalau itu bukan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin. Benar-benar sebuah keajaiban ya. Ini benar-benar jalan yang menurut saya mujizat. Sangat. Nah. Ya. Dan saya enggak bisa pungkirin bahwa itu mujizat dari Tuhan. Tapi dimulai dengan Bapak sudah menyisihkan 25%. Ya, itu. Padahal orang lain biasanya ngasih 10% aja enggak mau. Nah, ada yang ngasih udah 2% aja masih ditipu-tipu. Nah, ya. Itu 25% loh.
di saat belum sangat kaya, di saat masih rada-rada ngemepet ya. Nah, ini sebenarnya mulai memberinya itu bukan waktu saat sudah berkeliling. Iya, seperti tadi pas terpuruk. Pada saat masih lagi masih profesional masih untuk memberi. Jadi benar seperti tadi yang dibilang ya. Memang kalau hidup untuk memberi, hasilnya Tuhan pasti memberikan tidak hidup pengumum yang diberkati. Benar-benar sekali. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi, terakhir nih sesi di awal ini ya. Kapan mulai punya hati memberi? Kalau ini Bapak ini kan sudah dari dulu nih pengen punya hati memberi. Kalau saya itu memang dari awal, saya juga dari keluarga broken home awalnya. Terus memang dari dulu juga sudah memberi. Jadi dari saya juga putus sekolah. SMP saya udah putus sekolah. SMP saya ambil kejar paket B, kejar paket C, akhirnya college gitu kan. Nah itu juga benar-benar fighting. Kalau bicara memberi, saya dari umur 16 tahun itu saya memang sudah aktif di satu gereja ya. Almarhum gembala saya itu memang sudah mengajarkan saya memberi gitu. Jadi, nah kalau memberi itu kan biasa. Kalau masalahnya untuk panti asuhan ini kan luar biasa, beda. Sebuah komitmen. Benar-benar ini komitmen yang long term. Saya bilang, ini long term loh, ini kita kalau udah sekali nyemplung udah nggak bisa keluar loh, kita kalau udah nyemplung udah nggak bisa keluar loh, makanya tapi ya puji Tuhan teman-teman semua kuatin, ada bro teman-teman kita, ayo kita jalan sama-sama, kalau kita sama-sama kita lebih mudah pasti gitu, ya akhirnya kita ya take action lah gitu, take action, ayo kita action. Kita saya action. Percaya nih nanti muncul anak-anak yang ajaib, anak-anak yang dari tidak ada masa depan tiba-tiba menjadi pemenang-pemenang. Yes. Anak-anak yang bahkan merubah bangsa. Amin. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu butuh banyak hati bapak. Dan itu muncul dari siapa saja ya. Bukan soal pria atau wanita, tapi hati yang mau mengadopsi ya daerah, anak dan sebagainya. Ya kita teruskan nanti pembincangan kita. Tetap saja stay tune di MMA Mertua Menantu, Aku dong. Jangan kemana-mana, dan tunggu pariwira selanjutnya. Yang terbaik.
Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu hidup untuk memberi. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Bro Cem. Wah, luar biasa. Bro Cem, tadi saya dengar kan sekolah sempat putus. Itu putus sekolah karena nakal atau karena nggak ada keuangan? Terus gimana nih buat tobatnya atau buat solusinya sehingga ujungnya bisa sampai seperti ini, sekarang? Sampai profesional. Iya, sampai ajaib seperti ini. Saya itu bandel tadinya. Jadi memang dari SD itu saya memang udah bandel. Dari SMP saya tinggal di Jelambar. Jelambar itu di Jakarta Barat. Itu satu daerah perumahan tuh yang cukup komplit. Cukup komplit apanya? Kejahatannya terus kejahatannya tuh komplit banget, dari narkoba terus sama prostitusi kan deket banget, iya tuh ngerampok ngerampok apa segala macam tuh banyak banget. Jadi memang kita juga tinggal di dalam satu gang kecil, dan memang kan kalau kita kan orang minoritas ya, mayoritas kan muslim, jadi saya kebanyakan teman-teman muslim. Sekolah juga pas SD itu sekolah di sekolah negeri. Jadi pergaulan ikut ke pergaulan mereka. Karena walaupun saya sipit-sipit begini, kita tuh waktu itu tuh sempat kayak yang nebeng-nebeng, berantem sono, berantem sini, tawuran gitu. Itu saya ngalamin semua. Iya, tapi badan kan kelihatannya gagah gitu, berarti latihan juga tuh. Karena jadi kuli Bu waktu itu. Jadi sempat putus sekolah. Saya ingat putus sekolah, kalau sekolah tuh kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, abis itu saya dagang, diajak sama II saya, itu adiknya mama, saya dagang. Abis itu saya dagang gak lama, saya itu waktu itu umur 16 tahun saya ingat, ada om saya tuh kepala pabrik. Di salah satu pabrik sendok, pabrik metal lah gitu. Jadi saya dimasukin di sana, umur 16 tahun saya udah kerja sebagai buruh, buruh bangunan. Jadi kerja sebagai kerja kasar dong berarti ya? Kerja kasar. Setiap pagi itu saya, karena saya kerjanya nggak punya apa, nggak punya pendidikan, nggak punya pendidikan, nggak punya talent apa-apa kan, kerjanya tuh ngingkirin baja sampai halus. Jadi kalau pabrik sendok itu kan ada buat cetakan sendoknya ya, cetakan sendoknya itu dari baja. Nah itu saya kikirin bajanya sampai halus. Nah, akhirnya memang saya puji Tuhan dikasih apa namanya, dikasih ada guru saya di sana orang Jerman, dia jago banget, dia jago maksudnya kayak seni lah ya, orang seniman bener-bener. Jadi ya, ya disitulah saya akhirnya belajar mesin bubut, belajar mesin CNI, belajar mesin, karena apa, saya orangnya tipe yang mau belajar, apapun saya mau belajar. Oh, saya mau ini, saya pengen tahu ini cara pakainya gimana sih, saya mau tahu cara ini pakainya gimana sih, cara ini pakai, cara sendoknya ini gimana sih, cara makainya bagaimana. Jadi ya akhirnya saya di situ. Kalau badannya gede ini gara-gara kuli Bu, ngangkat baja setiap hari dari lantai 1 ke lantai 3, ngangkat baja, turun lagi, angkat lagi gitu. Wah, jadi lebih jadi fitness ya. Bukan dari fitness ya, badannya kelihatannya nih jago banget nih. Lantai 1 sama juga bolak-balik. Sembari kerja begitu juga sembari sekolah? Tidak Bu, saya pas sadar sekolah itu, sorry, saya itu waktu itu saya sempat pindah kerja ke pabrik kaset, jadi kuli bener-bener kuli, maksudnya apa ya, dulu kan kaset-kaset iya masih begitu kaset, yang sekarang udah ada nih anak-anak zaman sekarang udah gak ada, udah gak tahu. Nah itu ada pabrik kaset, itu saya kerja waktu itu tuh toko saudara saya kerja di pabrik kaset. Saya ingat kok waktu itu masih kerja tuh gaji kalau gak salah 200.000 ya, 200.000 itu saya ingat kok. Kalau saya bawain kaset tuh ke mobil, ke customer saya tuh, saya dikasih tip. Tipnya berapa? 1.000, 2.000. Saya ingat banget itu, masih kayak gitu. Nah, udah gitu saya pindah lagi. Saya pindah kerja di klinik. Jadi kalau hari ini saya tahu tentang obat-obatan, segala macam, itu karena saya pernah kerja di klinik, saya jadi asisten dokter, saya bisa baca dokter punya resep, diagnosa, resep dokter juga saya bisa baca, saya tahu obat. Waduh, jadi aja. Mesin tahu semua, kaset tahu semua, obat tahu nih ya, kekuatan ada. Jadi, saya kenal sama satu dokter, dia pegang yayasan, yayasannya punya klinik. Nah, saya dimasukin di situ, saya kerja sebagai asisten dokter. Jadi
itu sebenarnya saya bilang bukan asisten dokter sih, dari A sampai Z. Jadi dari dari calon pasiennya datang nih, saya tanya dia daftar, sakit apa, daftar iya saya sih. Kasih ke dalam, saya kasih ke dalam, terus nggak lama ini ya dok, iya saya panggil nih ibu ini masuk. Nah si dokter kan biasa kasih diagnosa kan, terus kan saya kan cuma diajarin obat-obatannya kan ya. Akhirnya saya tahu oh obat ini, oh ini 3x1 sampai akhirnya Cem kamu coba deh kalau ini buat anak-anak nih, kamu racik ya, kamu bagi 10, biasa kan ada timbangannya gitu, saya timbang berapa gram untuk itu. Udah kayak apoteker juga udah nih. Udah kayak apoteker. Jadi kayak kuliahnya banyak jurusan. Banyak ya? Jurusan, banyak jurusan. Teknik, kedokteran, iya, apoteker. Iya, sekarang ini apoteker. Nah disitulah saya akhirnya, gak lama saya kan di situ, terus teman saya masuk. Teman saya masuk, dia itu, saya tahu gaji dia lebih besar dari saya find out gitu. Terus saya ngadu dong ke dokternya. Dok, kenapa teman saya yang ngajarin semuanya, gaji dia lebih besar dari saya? Oh, Mul, kamu itu lulusan SD. Waktu itu kan saya cuma punya lulusan SD. Wah. Nggak ada ijazah apa-apa. Dia itu lulusan SMA. Oh begitu ya dok, dari situlah saya langsung sadar. Saya sadar, oh saya gak bisa begini. Saya mau sepinter apa, kalau saya mau profesional kerja, saya harus punya title. Akhirnya saya langsung cari kejar paket B waktu itu SMP kan. Kejar paket B di mana nih? Oh saya lihat, waktu itu di daerah Tangerang. Akhirnya saya coba tanya gimana pak, oh bisa ya udah. Tapi benar-benar bu, waktu saya kejar paket B itu saya ujian, belajar. Ujiannya tuh ikut sama mereka gitu loh. Terus dari kejar paket B ke kejar paket C itu ada 3 tahun lagi, kita mesti nunggu 3 tahun. Sampai, saya pikir kan dulu kan udah ada duit dong, bisa nembak-nembak aja gitu. Oh enggak bisa, kejar paket B ke kejar paket C itu ada usianya 3 tahun. Jadi kalau kamu kejar paket C-nya, B-nya tahun ini, harus nunggu 3 tahun. Gitu. Enggak mau nembak nih. Enggak bisa nembak, Bu. Saya sekolah tiap malam. Oh, luar biasa. Saya sekolah tiap malam. Sekolah SMA dong? Sekolah SMA, sekolah malam. Sekolah SMA, tiap malam sekolah. Tiap malam sekolah, 3 tahun lulus. Ya, waktu pas ujian juga sama ujiannya. Tapi saya puji Tuhannya, saya ngeliat, oh, saya bukan yang paling tua nih. Saya lihat ada masih bapak-bapak, 40 tahun, 45 tahun masih. Kenapa dia kok masih ikut? Oh, dia ternyata mungkin mau ambil. Kayak mau ambil eselan, mau jadi RW atau mau jadi seperti itu. Jadi dia juga, oh sama ya, ternyata mereka begitu, ya bagus lah. Terus berani lagi ambil college ya? College akhirnya. Sampai hari ini, luar biasa perjuangannya. Jadi orang yang sangat tidak mudah menyerah, dan pengetahuannya jadi banyak banget ya? Jadi banyak banget. Jadi sekarang sebenarnya serba bisa ya, apa aja? Enggak lah, masih banyak belajar, saya akan terus belajar, karena belum lah. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita nggak akan stop belajar. Ya, ini sebuah statement yang bagus. Dalam hidup ini ada begitu banyak aspek yang bisa kita pelajari. Dan setiap kali kita belajar, tidak ada yang sia-sia. Pasti sekali waktu bisa berguna ya, buat banyak hal. Balik ini lagi ke Pak Anwar. Pak, hidup ini kan Bapak juga lewati perjuangan, sangat banyak. Ya. Terus kemudian Bapak bertekad memberi 25%. Ya. Hari ini Bapak bakal keluar uang lebih banyak lagi. Ya. Nah, apa Bapak gak mikir begini? Saya mau nyimpen buat masa depan. Saya pengen buat anak saya. Saya pengen bangun legacy misalnya nih ya, perusahaan yang lebih gede lagi. Dengan uang yang miliaran atau triliunan. Gak punya harapan ke sana. Ya, jujur sebagai manusia, siapa sih Bu yang gak mau? Tapi kembali, ada pepatah berkata, kacang jangan lupa sama kulitnya Bu. Artinya hari ini saya ada, saya punya anak 2, istri 1, anak saya bisa sekolah di salah satu fakultas, salah satu lagi di SMA, istri saya, kebutuhan rumah tangga, semua bisnis pekerjaan saya punya. So kalau kita terobsesinya buat aku dan aku terus, pertanyaan saya, kapan puasnya ya Bu? Wah, hebat sekali nih. Nah, malah saya punya satu mimpi. Mimpi. Ya, boleh kan bermimpi? Boleh dong, kita harus punya visi, mimpi yang besar. Iya,
saat ini anakku usia 21 dan 17 tahun. Puji Tuhan mereka perempuan. Oh, nggak ada pria nih? Nggak ada. Wah, jadi bakal punya menantu nanti ya? Dan saya sangat beriman Tuhan akan mengirimkan menantu yang terbaik. Amin, amin. Satu impian. Sometimes, suatu saat, tapi saya nggak tahu kapan, 90% dari income yang saya dapat bisa saya pakai buat berbagi. Wow. Jadi impiannya bukan memperbesar ya, memperbesar maksudnya kerajaan sendiri, tapi impiannya justru memperbesar, membaginya. Iya. Sofa. Ajaib. Uang nggak bisa bawa mati, Bu. Benar. Nggak ada uang serasa mau mati. Tapi kebanyakan uang juga mobil Mercy ya Mercy juga, Bu. Ya satu Mercy nggak mungkin saya satu jam yang sama, detik yang sama saya bisa bawa Ferrari dan Mercy. Ya Mercy ya Mercy satu gitu. Rumah ya rumah satu gitu. Tempat kan tidur juga ya, satu. Masa tiap hari mau pindah tempat tidur ya kan nggak bisa juga ya. Jadi memang impian saya nanti 90% deposito saya sudah untuk pribadi saya hari tua sudah safety aman. Ya, saya juga mau dong Bu, kelas saya akan tua, saya sudah sadar. Saya pasti tua dan pasti tidak berdaya. Ya, saya juga masih prefer saya punya dana pensiun. Nah kalau andai kata dana pensiun tersebut sudah mencapai angka yang cukup, bagi saya cukup, dan kedua anak saya sudah mengikuti suami mereka dan dengan kehidupan yang layak, bahkan mungkin saya percaya lebih luar biasa dari saya, sebab anak orang, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Dan amin, saya percaya amin, keturunan saya bakal lebih dari saya. Wah, amin, amin. Nah, pada saat seperti itu, terus saya tetap menerima income. Sofa, ya nggak bisa mikirin Bu. Liang kubur sudah menjadi saya. Sedangkan deposito masih ada puluhan miliar, 400 miliar yang belum cair. Terus uang ini masuk buat apa? Ya udah mendingan kasih aja ke orang gitu. Wah, 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 wah. Sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hidup benar-benar untuk memberi. Pantas Tuhan memberkati ya. Tuhan bilang begini, ini orang istilahnya nih gak rakus. Ya. Jadi orang gak boleh rakus ya. Karena kalau kita rakus buat diri kita sendiri, ujungnya Tuhan berkata udah susah nih susah. Lebih baik kasih ke orang lain. Betul. Aduh, hidup untuk memberi, hidup jadi saluran, itu adalah sesuatu yang ajaib sekali. Balik nih ke Brother Cep. Nah ya. Luar biasa. Nah, kalau Bapak ini kan bilang nih, cita-cita 90% memberi. Wow. Ya, ini punya cita-cita apa nih? Mimpinya apa ini mimpinya? Aduh, cita-cita ya. Saya jujur setelah masuk ke dalam yayasan kita ini ya, saya jadi apalagi saya lihat Rumah Shalom lagi nih ya, yang jadi apa namanya, yang jadi apa impian. Impian ya buat saya lihat, aduh luar biasa ya, maksudnya bisa memberkati segitu banyak orang gitu ya. Dan saya tahu kondisi di tempat, di lokasi seperti apa, itu saya tahu kondisinya seperti apa. Kita juga di sana juga sama kondisi, di kondisi seperti apa, tapi Tuhan bisa bela. Kalau Tuhan bisa bela anaknya yang satu, dia akan bela anaknya yang lain. Tapi ya saya kembali bilang ke teman-teman saya kembali kemarin, balik lagi ingat, jaga hati kita aja gitu. Semakin kita besar, baru tadi kita ngobrol ya, kita saya satu mobil sama Ko Anwar, kita ngobrol, abis ini kita udah mulai nih, abis ini kita buka rumah jompo yuk, katanya kita rumah jompo yuk, baru aja kita tadi arah ke sini kita ngobrol, abis ini kita buka rumah jompo, oh iya. Yang dan kasihan memang, juga adalah waria. Waria itu tidak ada tempat sama sekali. Jadi dia ditolak sama keluarga, ditolak sama istilahnya ya, panti jompo juga gak mau terima. Terus kemudian di mana-mana, di pelacuran juga gak diterima. Kasihan sekali. Memang hidup ini kadang-kadang ada bagian-bagian yang kita seringkali tidak pernah pikirkan ya. Saya juga bertemu dengan beberapa yang HIV. Wah itu juga kasihan sekali. Karena semua takut mendekat sama mereka, takut. Dan mau apa? Kalau HIV, walaupun orang tahu itu penularannya lewat hubungan seks, tapi mereka jualan apapun nggak diterima. Iya.
Ini juga sangat-sangat pilihan sih. Maksudnya untuk kita menolong mereka ya. Yes. Saya berharap ini nanti brother-brother ini bisa menolong dan memberikan banyak sekali. Kedepannya ya, kalau Tuhan kasih kita kayak misalnya hati ya. Kayak kemarin kan teman-teman pas waktu kita mendirikan ini kan gak gampang. Gue maunya bikin SLB. Tapi itu juga butuh iya, sih. Dia mau bikin SLB. Yang satu, sabar brother. Kita awal-awalnya dulu. Kita fokus dulu rumah yatim. Kita sudah jalan. Kita udah bisa jalan. Yuk kita buka yang satu lagi. Kita buka. Sabar dulu. Nah kalau dari awal satu maunya A, satu maunya B, satu maunya C. Sudah susah. Betul. Tapi puji Tuhan mereka ngerti. Yuk kita dari awal kita fokuskan dulu apa yang kita kerjakan, kita sama-sama curahkan. Kalau kita semua curahkan di sini, saya rasa ini juga sebentaran juga beres nih, kita survive, bahkan bisa jalan lagi, baru kita coba yang lain. Ya, beberapa anak yang tadi yang rumah Shalom, sebut rumah Shalom, itu benar-benar dibuang oleh orang tuanya di tempat sampah. Jadi kami temukan benar-benar dibuang, ditaruh di dus, ditaruh di tempat sampah. Di dus di tempat sampah. Iya. Jadi keadaan bangsa kita itu sangat memprihatinkan. Nah, yang lebih mengerikan lagi, beberapa dari mereka itu adalah hasil inses. Jadi karena kondisi yang seperti ini ya, itu mungkin orang tua stres atau apa ya, itu banyak sekali bapak yang memakan putrinya sendiri. Jadi anaknya. Jadi anak itu. Salah satu yang tadi ditemui itu anaknya, mamahnya baru berusia 15 tahun. Dihamili oleh bapaknya sendiri. Kandung ini, Bu. Bapak kandung. Dan kemudian dilihat anaknya ya di tadi di rumah Shalom. Tapi memang ini keadaan bangsa. Jadi dengan stres, dengan pandemik, dengan kemiskinan, ini rupanya benar-benar. Jadi pilihan untuk panti asuhan ini memang sangat dibutuhkan. Dan kalau misalnya pergi ke Mentawai atau ke pulau-pulau kecil itu lebih lagi. Di sana itu tidak ada pelacuran. Jadi mereka itu maaf kata banyak sekali yang memakan anaknya sendiri. Dan dalam keadaan yang sudah sangat stres, mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya pekerjaan, maka ujungnya kalau anak itu lahir, ditaruhlah di kotak, digeletakkan di jalan. Jadi siapa saja yang menemukan, ya itu yang dipelihara. Jadi mari kita benar-benar untuk sama-sama memang untuk memberi buat bangsa ini. Mungkin sebelum kita menuju akhir, dari Pak Anwar, dari Brother Cem, bisa memberikan sedikit pesan untuk para pendengar. Pesan para pendengar tentang kenapa sih kita tuh harus hati kita tuh memberi. Waktu kita memberi ternyata tuh kita bahagia loh. Ternyata kita tuh waktu memberi ternyata Tuhan melimpahi kita jauh lebih banyak sebenarnya. Kadang-kadang banyak orang yang berkata begini ya, saya aja belum cukup. Ya saya aja mepet. Bagaimana saya bisa memberi? Ya, beberapa orang juga berkata bahwa ya perjalanan masih jauh. Betul. Kita harus nyimpen. Nah ini dalam kesempatan ini kami berikan kebebasan buat Bapak buat ngomong sama semuanya supaya memberkati semua yang di rumah. Ajak juga mereka punya hati yang memberi. Ya, dalam hal memberi itu bicara hati bukan bicara uang ya. Banyak sekali orang-orang yang beruang dalam tanda kutip ekonomi dia cukup bahkan lebih dari cukup. Tapi kalau memang pada sifatnya dia nggak punya kasih, pelit, ya tetap aja pelit. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya hati yang mengasihi, hati yang mau memberi, sekalipun dalam keadaan yang cukup atau pas, ya pasti masih bisa sisain untuk memberkati orang lain. Ya angkanya kan relatif. Nggak bisa 50.000, ya 5.000. Nggak bisa 5.000, ya 1.000. Masa 1.000 nggak bisa, 500 nggak bisa kan? Sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Jadi memberi, nggak usah tunggu sampai kaya.
Terus saya juga memberi, saya punya pengalaman sampai hari ini, di mobil saya selalu ada taruh beras sebungkus 5 kilo dan sebanyak 30 bungkus setiap kali saya beli. Nah, saya memberi setiap kali di jalanan ketemu pedagang-pedagang kecil, pemulung, yang saya tergerak untuk memberi, saya memberi. Dan pada saat saya memberi kepada mereka, saya melihat sukacita di wajah mereka. Ya, betul. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak naik sepeda, saya liatin dari jauh, aduh mukanya, maaf kata bu, kayak pepaya bangkok. Iya. Iya. Saya liatin, nanti jalan, saya stop. Pak, pak, berhenti dulu, iya kan? Nah pak, buset, gak lama. Iya. Saya buka bagasi, saya kasih beras satu bungkus. Dan anehnya bin ajaib, seketika itu juga dia kan tersenyum. Makasih ya pak, bapak tinggal di mana? Tuh, dengan uang 65 ribu, sebungkus beras, kita sudah bisa membuat orang bahagia. Betul. Bahkan saat dia sedang tertekan dengan permasalahan dia, dengan sebungkus beras kita bisa merubah masa stres dia menjadi bahagia, tersenyum. Betul. Luar biasa. Itu pengalaman saya pribadi dalam memberi. Bagi. Jadi tidak harus besar. Mulailah dari hal-hal kecil. Di mana apa sih yang bisa kita berikan? Ya udah, lakukan aja. Dan percayalah, semua Tuhan perhitungkan. Amin. Benar. Sekarang brother, apa pesannya buat semua? Buat saya itu benar, memberi itu tidak selalu uang ya. Ya, betul. Memberi itu tidak selalu uang. Kita memberi waktu kita untuk menolong sesama. Untuk betul. Makanya saya bilang nanti kalau kita udah ada berkecukupan, kita udah cukup, saya rindu misalnya kita yuk kita datang ke tempat bencana misalnya. Tapi jangan cuma uangnya atau barang yang datang. Yuk kalau kita udah settle, kita udah settle artinya benar-benar bisa luangkan waktu, kita datang ke sana. Bukan cuman kita ngomong atau kita keluarin uang atau keluarin barang gitu, tapi kita datang, kita ngapain, yuk kita masak yuk di sana. Kita bisa ngapain, saya juga hobi masak. Wah. Ayo kita masak. Belajar masak dari mana nih ya? Ada bu, nanti panjang ada lagi. Ada cerita lagi. Nah, ayo kita coba masak, kita coba ngelihat orang-orang yang memang lagi di rundung bencana gitu loh. Jadi bukan cuma itu aja, jadi ya yuk kita memberi bukan cuma dari uang kita. Kita beri waktu, kita beri tenaga, kita beri pikiran, kita beri semua apa aja yang kita bisa beri, tapi berdasarkan dari hati yang tulus gitu. Saya pokoknya patokan saya selalu hati, karena Tuhan melihat kita sampai ke kedalaman hati kita yang terdalam. Luar biasa. Sebuah pedoman, sebuah pilihan hidup untuk memberi adalah sebuah kebahagiaan. Hidup ini tidak bisa terus dan terus kita kejar secara materi. Dan hidup ini sebenarnya ada begitu banyak orang yang tetap tidak puas walaupun memiliki apa saja. Tapi pada waktu hidup kita ini memberi, hidup kita berdampak buat orang lain, hidup kita merubah kehidupan dan membawa masa depan buat banyak orang, maka kita punya kebahagiaan. Ternyata memberi tidak hanya materi, saudara. Ternyata memberi waktu, memberi kasih, memberikan hati, itu juga bagian dalam memberi. Jangan pernah berhenti memberi dan tetap stay tune di Asia Zara MMA. Mertua menantu, akur dong. Tetap stay tune di YouTube kami, Asia Zara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar setiap kali ada episode yang terbaru, Anda akan dapat notifikasinya di handphone Anda masing-masing. Terima kasih. Hidup untuk memberi. Sampai jumpa.